gitu ono. Itu juga struktur yang memanjang arah utara selatan ya. Nah, ini kami mencoba mengejar struktur yang mengarah ke utara. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah dapatkan adanya struktur ya yang ada di agak selatan itu. Nah, kami mencoba ke arah utaranya itu sampai di mana? Itu masih keter. Ya, dan masih berlanjut itu. Yang sama struktur yang selatannya itu. Ya, jadi masih menyambung. Ada keterkaitan. Iya, ada keterkaitan. Satu konteks. Kalau hasil interpretasi ekskavasi sebelumnya yang di struktur yang di lapangan itu apa? Kan di situ diduga ada semacam ada kemungkinan ya, kemungkinan ada bagian dari fondasi gapura ya. Nah, ini apakah itu benar kan kita perlu penelitian lebih lanjut, tapi bagian dari itu kan juga ada saya pagar seperti itu ya. Tapi dan ternyata kami kejar, memang kita dapatkan struktur yang memanjang ke arah utara dari bagian tersebut. Nah, ini saat ini kita belum dapatkan bagaimana pola keruangannya. Nah, bagaimana fungsi dari pola itu dan komponen-komponennya kan kita dalam proses pencarian ya. Jadi ini saat ini belum bisa kami sampaikan karena masih mencari dalam pencarian itu. Melihat titik sebaran struktur batamara yang ditemukan Pak, ya. Kalau melihat luasannya itu sampai seberapa besar sih Pak kalau di situs berkahurupan ini? Oh ya, kan sampai barat juga. Iya. Nah, itu gimana Pak? Ya kalau dilihat ini kurang lebih ya lebih dari 200 meter ya Mas, dari candi atau yang di situ ada yoninya ke arah barat sampai ke sungai ya. Di belakang di barat itu lebih dari 200 meter. Nah, ini kan perlu bagaimana polanya dan sebagainya kan ini dalam taraf pencarian itu. Kalau yang struktur baru di ekskavasi ini memang abad atau masa apakah sama dengan ekskavasi sebelumnya? Kalau ini kan dari bagian-bagian itu kan masih dalam pencarian konteksnya ya. Memang kalau di sebelah timur sana ya ada struktur yang di lapangan, kemudian di sini di dekat pendopo ini, kemudian ada di bagian belakang ini ya, dan di sebelah ujung baratnya ya. Ini kan apakah semasanya ya, ini kami juga belum tahu ya, indikasi dari batanya atau apa kan lebih, atau ragam hiasnya kan masih belum mana ya, belum. Tapi kalau perkiraan abad? Yang jelas ini diperkirakan kan saat ini menurut para ahli di sini kan sebagai pendarmaan dari itu tadi ya, berkahurupan.